Gang ada seberang tu. Yo 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 yo, kita tembak yo. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa di like dulu ya, dan juga di subscribe. Dan bagi kalian yang belum mengaktifkan notifikasi, aktifkan dulu ya kan. Terima kasih. Yo, apa WhatsApp, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin game DOM Elite kembali ya kawan-kawan semuanya. Karena ini udah lebih dari 1 bulan ya gue gak memainkan ini, 1 bulan 2 minggu kayak gitulah ya gue gak mainin GTA DOM DOM Elite ini ya kawan-kawan semuanya. Dan bagi kalian juga banyak yang request, bang lanjutin DOM Elite-nya gitu ya kawan-kawan semuanya, dan bakal gua lanjutin pada hari ini ya. Langsung saja kita kemarin itu yang terakhir kali si Ucok ini dia mengganti penampilannya ya kan, ganti rambut, ganti baju dan lain sebagainya untuk mengikuti house party di sini ya kalau nggak salah ya. Pasti bener, gua baru aja tadi nonton video gua sendiri. Gua ngecek dulu ya kan apa yang terakhir dilakukan gitu ya loh. Oke, langsung saja kita klik map dulu ya kan. Kita cari dulu nih apakah ada misi lagi nih. Oh, di sini ada misi S ya. Itu kayaknya si Sweet ini ya. Dan si siapa ini? Sama si C ini kayaknya Cesar Villalpando atau lain, gue juga nggak tahu ya. Oke, langsung saja kita kita langsung ke tanda S aja ya. Si Sweet ya kan semuanya. Oke, kita Rocketman dulu, langsung berangkat ke sana ya. Biar cepet ya kan, kita kalau pakai mobil itu sebenarnya lebih cepet ya. Tapi mobilnya kok nggak ada ini ya, ngomong-ngomong nih. Oh enggak ya, itu ada mobil tuh satu doang sih. Tapi oke, kita langsung saja berangkat ke sana ya. Tapi tadi kenapa ya ini GTA-nya drop FPS ya? Dan by the way, gue ceritain dulu kepada kalian, beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu deh, gue itu mau bikin DOM udah ya. Terus gue setelah udah jadi setengah jalan, ternyata GTA-nya itu nggak crash boy. Aduh, kata gue ini kan gimana. Terus gue ulang lagi, bikin crash lagi, gue ulang lagi crash lagi sampai 3 kali. Dah. Sudah. Nggak gue lanjutin lagi gitu kan. Males deh gue. Okay, mood gue jadi hilang gitu ya kawan-kawan semuanya. Jadi nggak gue lanjutin ya DOM-nya, nanti saja. GTA Extreme-nya lagi bermasalah itu ya. Gue males lagi benerinnya. Jadi kita beberapa hari ini bakal mainin GTA DOM Elite saja dulu ya kawan-kawan semuanya. Karena ini tidak kalah asiknya ya kan. Oke, kita langsung saja ke misinya. Nih, tinggal turun ini ya. Tinggal turun. Nah, di sini nih. Ini toko apa nih? Toko senjata sini ya. Kayaknya kita ini disuruh nge-stok senjata atau apapun ini ya, kawan-kawan. Oke, kita coba lihat di sini. Oke. Doberman. Doberman. This is ammunition. You can buy weapon. Oke, kita bisa membeli senjata dan peluru di sini ya, kawan-kawan. This is Glen Park, which is Balas Territory. Oke, ini kekuasaannya geng Balas ya, katanya. Terus kenapa nih? Kayaknya kita disuruh nyerang sini nih. You must take out enemy gang, this gang territory. Oke, kita pokoknya ngelawan mereka lah. Oke, jadi kita ngelawan mereka otomatis harus punya tembakan ya kan. Jadi kita harus beli dulu ya kan. Oke, kita beli dulu butuh ini untuk membeli senjata katanya. Kita bakal beli senjata yang paling gacem ya kan, paling mahal mas. Oke, kita ambil thumbnail dulu di sini ya kan. Oke, kita bakal beli ya kan di sini untuk melawan geng Balas. Oke, kita cari dulu. Kita armor ini harus full body armor. Mantap ini ya, kita beli saja ya kawan-kawan. Beli. Come on pal, there's only so much I can sell. You cannot buy anymore. Oke, udah sekali saja ternyata ya. Tadi udah beli. Oke, kita bakal beli senjata secara lengkap ini ya kawan-kawan. Mana lagi nih? Micro machine gun, jangan. Micro kan kecil kan. Ini apa nih? Serau, ini. Coba kita lihat dulu, granat ya. Granat kayaknya perlu deh ya, granat ya kawan-kawan. Kita perlu untuk biar kita bisa lempar semuanya ya kan. Oke, kita udah beli ini granat ya kan. Apalagi nih, armor udah, SMG doang nih yang bagus. Micro SMG nggak bagus nih, aduh. Oke, ya udahlah, inilah beli. $2,000 mahal amat anjir, hampir 20 jutaan ya kawan-kawan. Waduh, mahal banget. Ya udah langsung beli saja ya, untung saja Ucok ini dia kaya ya. 20 juta, 30 jutaan ini. Aduh, mahal banget ya. Ini ada lagi nggak? Micro SMG ini berapa nih harganya nih? Aduh, ini kecil banget gitu kan. Nah, pantas $500 doang. Oke, langsung beli lah. Oke, dah. Cukup dua itu aja dah ya. Oke, kita back. Shotgun lagi ya. Semoga kalau kita
nanti memerlukan lagi senjata tambahan. Wah, beli lah, beli. Oke, satu lagi nih kayaknya shotgunnya satu lagi nih. Ini kayaknya ini bagus nih ya. Oke, langsung saja kita beli ya kawan. Waduh, ini berapa ribu dolar kita habis nih buat ngelawan game balas ini doang ya. Oke. Oke. Enggak bisa ya ternyata ya. Enggak bisa banyak. Oke, sip. Thank you, sir. Oke, kita udah berangkat. Kita tangan kosong dulu, boy. Tangan kosong, cok. Oke, itu biarin aja genggam itu. Sip. Yo. Kita keluar dah. Sip, langsung lawan saja gitu ya. Udah beli gitu kan. Oke, langsung saja kita nih. Kayaknya tuh yang di map itu ada yang hijau-hijau tuh. Kayaknya kita harus melawan mereka. Nah, ya kan? Ini dia ya. Oke, kita bakal ke sini dulu ya, kawan-kawan. Kita bakal ambil persiapan dulu. Oke, kita ambil mobil ini ya. Ada polisi, jangan. Kita cari mobil. Ah, yang ini aja deh ya. Oke, kita bakal serang mereka ya. Tapi ini Ucok nih sendirian aja nih ya, kawan-kawan. Merebut daerah kekuasaan. Waduh, gege dah si Ucok nih. Paling gege sedunia dah. Yaelah, yaudahlah ya. Oke, langsung saja kita berangkat. Ini belok kiri. Oke, kita langsung saja menuju ke sana ya, kawan-kawan. Oke, kita ini kayaknya udah memasuki ya. Oke, kita udah memasuki daerahnya nih ya, kawan-kawan. Oke, mana nih? Santai lah. Ini gua mau perang, anjay. Mana dia ya? Mana mereka ya? Itu tandanya di tengah sini sih. Tandanya di tengah sini sih ya, kawan-kawan. Oke. Nggak ada orang kali ya. Kita harus safety nih ya. Kita harus hati-hati sangat. Karena ini berbahaya, coy. Oke, di mana mereka ya? Oke, ini ada bintang-bintang nih. Kita ambil coba. Oke, oh bukan. Bintang ini bukan nih. Bukan. Minggir, Pak. Mana mereka ya? Ini dia nih. Salah satu dari mereka nih. Ah, kan? Mati kau. Ah, sini kau. Kita jangan pakai senjata dulu ya kan, kalau bisa ya kan, kawan-kawan. Kita pakai tabrak-tabrakin aja lu ya kan, bantai. Ini daerah kekuasaan si kampret ini ya. Oke, uangnya kita ambil dulu. Ya kan, buat balikin modal. Siapa? Si Ucok beli senjata kan. Oke, udah masuk lagi. Oke, kita bakal attack lagi mereka yang lain. Di mana lagi sih mereka ya? Aduh, di mana nih? Oke, sip, kita turun coba. Mana nih? Ah, Ucok udah ada senjata nih. Geng di seberang tuh. Yo, kita tembak yuk. What's up? Jadi jauh. Oke, ini dia nih. Sini nih. Oke, kita pakai shotgun yang kita beli tadi ya, kawan-kawan. Oke, dan kita dapat pistolnya. Oke, lumayan pistol ya. Oke, ini. Oh, kena lo. Oke. You provoked a gang war. Oke, kita udah memprovokasi nih kan. Kita udah provokasi nih ya, kawan-kawan. Mana nih mereka ini ya? Oke. Udah kita provokasi tuh. Ada ungu-unguannya udah ya. Nice. Oke. Susun. Oke, kita lihat di map ya. Orangnya cuma ada yang dari depan ini saja. Berarti kita memang betul nih udah nih. Mana lagi? Sini si Ucok nih. Kita ambilin duitnya ya, kawan-kawan. Biar balik modal ini. Nggak balik modal nanti si Ucok rugi. Aduh. Oke, mana lagi nih? Oh, di belakang lagi. Ayo sini maju. Come on, man. Oh, di bawah ada juga nih. Yang segitiga-segitiga itu di bawah ya. Kita matiin. Kita lawan yang ini dulu nih. Oh, anjir. Wah. Oke, kena semua. Sip. Oke, kita bakal bertahan dulu sebentar lagi katanya ya. Oke, kita harus bertahan ya, kawan-kawan. Oke, kita bakal turun deh ya. Kita coba turun di bawah ini ada kagak ya? Nggak cocok. Tempat. Oke, sip. Mana lagi sih? Nah, ini apa nih yang di tangan ini? Ini di tangannya apa ya, by the way ya, kawan-kawan? Oke, coba kita lihat dulu ya. Bukan apa-apa ini, coy. Oke. Apa itu ya? Oke. Oh, Sister of 50. Kita harus ngumpulin 5 itu 50. Itu bukan kayaknya, bukan misinya. Bukan misi utama kita pada hari ini. Kita misinya adalah mengelawan geng balas ini ya. Membasmi geng balas nih. Biar ini daerah... Oh, anjir! Terkejut mamang, anjir. Tiba-tiba ada gitu kan.
tiba-tiba ada juga. Ini mana lo? Mana lo sembunyi? Hah? Wait, 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 wait. Hey, what was you saying? Oh, pakai shotgun ya kan? Mana 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 mak? Oh, masuk mati sini kalau berani gitu kan? Gak berani dia. Oke, kita ambil. Oke, ambil hati dulu. Oke, udah ya. Tap tuh. Oke, kita klik tap. Oke, udah. Ini kita bisa ngambil itu juga nanti. Oke, ini kita lawan lagi nih. Mana teman lu lagi, ha? Hah? Mana teman lu lagi, ha? Mana teman lu, ha? Eh, ini kenapa nih? Oh, dari segala arah. Dari segala arah, gila. Oh, nggak bisa. Oke, this is good. Oke. Oke, this hood. Oke, kita menang ya. Akhirnya kita bisa menguasai tempat ini ya, kawan-kawan. Tempat ini sekarang, oke, tempatnya Group Street Family, WD. Markernya udah hijau ya, tadi ya di mapnya ya, kawan-kawan. WD, mantap. Your gang members can now be found in this territory. Oke, berarti gang kita bisa ditemukan di daerah sini katanya ya, kawan-kawan. Karena ini daerah menjadi daerah kita ya. Waduh, Ucok sendirian gitu ya kan, membasmi mereka semua. Mantap, mantap. Oke, dan wilayah kita ini bisa juga diserang oleh musuh lagi ya. Kita harus mempertahankannya katanya. Oke, mereka bisa menyerang kembali ternyata ya. Kalau radarnya berubah katanya. Ada kan, oke. Nanti kalau ada radarnya, kalau ada penyerangan ya di daerah kita yang baru ini. Dan ini akan memberikan respect dan uang ya kepada kita. Oke, apabila kita bisa berhasil mempertahankannya ini ya. Defense, set me up. Oke, you have satu orang. No problem lah. Satu orang ini ya kan. Oke, senjata kita. Oke, senjata shotgun. Ah, sini lo. Hah? Ngapain lo, ha? Sendirian lo. Pew 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 pew. Wede. Datang. Satu rombongan. Ide. Ampun. Bentar. Gua belum siap. Tadi gitu kan langsung ditembak ya, kawan-kawan. Nyerang kembali ini mereka nih. Ini teman. Oke. Oh, ini teman. Oke, sip. Kita ambilin duitnya. Mana lagi nih? Oh, ini. Satu nih. Oke, nice sekali teman-teman kita ya. Juga ikut ngebunuh ya, kawan-kawan. Nih, coba kita lihat nih. Daerah teritorinya tadi. Daerah hijau ini punya kita nih. Oke, ternyata Group Street cuman sedikit segini doang ya. Hijaunya nanti kita bakal rebut kembali nih daerah-daerah sini ya, kawan-kawan. Semuanya biar di sini daerahnya hijau semua. Sini juga ada hijau-hijaunya nih. Daerah kekuasaan kita ya. Yang ungu ini adalah geng-geng balas ya. Yang kuning ini gue masih belum tahu ya. Kalau kalian tahu silahkan komen di bawah ya, kawan-kawan semuanya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel gue dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.